kali ini langsung lanjut pada pemasangan bagian daerah magnet khususnya untuk motor Mega Pro dan sejenisnya. Untuk pertama di sini dimasukkan terlebih dahulu yaitu rantai kamprotnya. Rantai kamprot dimasukkan. Ya, ditarik sedikit kemudian dipaskan pada gigi timing. Ya. Kemudian plat penahan dari keamanan rantai kamprat ini. Setelah dipasang kemudian dibaut dan dikencangkan. Setelah dikencangkan kemudian yaitu selanjutnya Mas Bro pasang yaitu bagian dari magnet. Ya, selanjutnya magnet harus dipasang terlebih dahulu kemudian dibaut. Kemudian ini dikencangkan dengan menggunakan kunci yang berdiameter ukuran 14. Untuk mengencangkan di sini banyak cara. Pertama bisa gunakan alat seadanya ataupun dengan cara seperti ini diganjal. Diganjal di sini, kemudian seperti ini, baru yaitu dikencangkan. Sejak ya. Oke, di sini gunakan kunci 14. Seperti ini, kemudian ditarik searah jarum jam. Oke, ini sudah kencang. Oke, setelah ini sudah dikencangkan, yang utama ini baut harus kencang, kemudian perpak dimasukkan. Jadi harus dikasih perpak sebelum yaitu proses penutupan pada bagian blok magnet. Pastikan tidak ada benda yang menempel pada bagian sini, biasanya akan terjadi problem ataupun kendala ketika tidak mengontrol pada bagian yang mau kita pasang. Biasanya ada baut jatuh apa di sini kok langsung dipasang ke bagian sini, ini bisa berakibat fatal, bisa mengakibatkan yang rusak pada bagian spool kemudian dari bagian magnet juga. Harus teliti dan kemudian langsung saja setelah ini sudah dikasih perpak dan dimasukkan. Ini kemudian sedikit dipaskan. Nah. Oke lur, setelah sudah dibaut semua dan bak magnet sudah terpasang, kemudian lanjut pada bagian pemasangan daerah seher. Untuk pemasangan pada daerah seher nanti ada di video selanjutnya. Terima kasih.